pisau kena tajam. Betul dia kena macam ni sebab kita nak pakai ujung dia. Videonya. Boleh? Boleh, boleh. Okey. Kita tutup. Ada untuk nanti. Sekarang ni satu berapa harga tuan? 180. Custom eh. Macam tempat lah. Siapa berminat kita boleh nanti pul- nanti boleh ramai lah. Kita sekali order. Ha, sekali order. Sekali order dapat diskaun. Pisau sikit. Faktor penting. Maksimum angkalah eh. Jadi ini di proses pembersihan. Lepas ni kita proses melentur atau dipanggil memaut. Itu terminologi kata memaut. Paut, paut mayat. Paut. Paut mayat, paut mayat. Okay. Memaut. Kita tak nak dia patah macam ni. Kita nak dia curve macam ni. Lengkuk, lengkuk. Cara dia lah, ni lembut ni tau. Apa kita buat lah. Masak dulu tolak-tolak sikit. Dia panjang dia. Tekan tu. Tekan tolak, tekan tolak. Kena kena tarik dia boleh patah. Bujuk-bujuk. Tekan saya ni tak patah sesuai. Okey, kita ajar tangga dulu. Apa macam mana? Tak apa dulu. Itu kalau tak tahu kita tunggu dia. Dia sepatutnya kena buat 3 hari kan. Kita masuk 3 hari tu. Tarik sikit. Sikit. Jangan sampai ada biarkan. Petang besok pukul 3 pukul 2 tarik sikit. Tarik sikit. Tarik sampai dia horizontal baru kita boleh potong start pada. Mungkin 3 hari tu dia kalau yang banyak dia dah ada, tak ada dia slow. Kena sabar. Maknanya yang kali ni kita paksa jelah dia. Kalau saya dapat buat yang maksimum lah. Tapi saya akan tunjukkan pasang botol. Walaupun dia tak macam ni, kita anggap dia macam ni. Eh? Okay. Sebab kalau nak kena datang 3 hari lagi macam ni. Cik Man kena buat kursus 3 hari macam ni, Cik Man. Hari pada urut, bersih, dah urut, lepas urut, lentur-lentur 3 hari berpotong. Tali. Tali ni kalau boleh beli yang dalam plastik yang besar. Ialah segulung besar. Tali ni tebal. Yang nombor satu dia kecil tapi dia keras sikit, kejang sikit. Tali rapiah. Tali rapiah yang besar. Tapi dia dalam plastik. Macam ni dia tergabung kan. Dia tergabung kan, dan plastik dia tarik. Okey. Ni, siapa begitu? Cara mengikat eh. Yang orang buat video tu share-share lah ya. Kita akan ambil start dari sini. Start mayang lah. Kira atas pada bonjol lah. Ada bonjol tu lah. Sampai sini. Yang ada bonjol-bonjol tu. Tak mula nak naik. Sini, ha. Sebab nanti bila dia dah menunduk, kita akan potong sini. Oh, tali ni kan. Bila kita potong, kita akan turunkan. Dan kita tak boleh simpul mati. Kalau kencang pun. Sebab tu yang tu yang mempengaruhi berapa kali kita boleh guna mayang tu kan? Ya. Yang bawah ni kita ikat mati lah. Kat tu nak dapat ya? Ikatan kau nak tegang? Ini ikatan cinta. Ikat makhluk yang kasi lagi. Ketaklah. Simpul sila. Kita buat 4 kali. Cara dia lah ni. Oh, dia ada pegang tangan, ada cara. Pusing tangan. Dia mencerut, dia hidup kan. Dan bawah ni kita buatlah 2 kali, 3 kali. Terus ketat kan. Jangan ketat berapa ni. Okey, dengan yang bawah tu mana tekan limit kita lah. Yang kat bawah tu kira limit lah. Dicerut.
Nampak? Dia dalam proses belajar banyak kali buat apa? Dia ikut. Dia buat. Lama kesesuaian lah. Oh, sekali kan. Tapi ini kita proses. Tak apa, adik ni ada satu. Dia dua backup. Kita buat sama macam cat. Dua kali kan? Dua kali buat tiga kali. Yang kita tekan. Cunginya ha? Silau matahari. Okey. Silau tadi. Baik. Okey. Satu. Winchy. So the next day, Sunday. Then other final day, Jula. Jula Sunday. Proses banyak. Bila dia expert besok? Toi. Tahu tak dia punya kerja macam mana? So, how's that? Tapi tak mati lah. Tak mati, tak mati. Tapi ni, kalau nak pakai. Cuba kasih. Tapi besok pun tak pakai je lah. Itu kaitan manok tu ya. Sini eh. Yang kali ni inline eh. Okey dah dua kali kan? Ha. Tekan ya. Okey okey. Ada siap. Dia tengok sini dia. Tekan. Oh dia satu kali cuci dua kali kan. Ini saya buat kait ni. Okey. Naik ni saya. Kain ciri lagi. Kalau aku manjat ni satu kampung ni pun. Cakap ni kerja perempuan tak buat. Itu anak dekat suami kan. Nak tak nak kena tahu buat dulu kalau nak perempuan lama. Sekejap kita tahu. Sekarang eh. Barang semua dalam pakai guni apa pasti beras ya? Push bag. Kurang. Pasti beras. Pasti beras kasar kurang. Mak tu lah duk nampak plastik bag tu duk kecap guna apa. Itu push bag. Sediakan dulu kan? Dia tak payahlah kita kejar-kejar. Time pun dah lembut yang tu dah. Nanti kan boleh buat sebab lah. Siapa nak buat kan kita bagi maya. Atas ni kita dapat sama. Turun ke mana jarak dia. Oh. Okey. Sebab kita nak potong dulu. Jadi kita tahu kat mana. Tapi nanti kali ni bila dah sampai potongan ke sini kan dia longgar kan? Longgar kan? Turun ke bawah. Turun. Sebab kita tali ikat mati.
kali juga lah. 4 kali balik jarak dia. Kita boleh jarak dia. Inci ya. Tadi so inci ni malah ada inci. Ada inci lah. Bahan yang bawah ni jangan buang sebab nak buat. Oh, terkena buruk. So, komen. Oh, kita buat je lah. Pakai je. Baik, tali tu tak? Tak lari. Satu lagi yang saya nak tunjuk. Seolah-olah tandan mayang ni dalam pipe, betul? Dia macam ni lah. Jadi sarung kan? Betul? Jadi sarung ni kita nak belah sikit. Supaya dia terkepak, jadi lagi lembut. Okay? Cara dia lah. Ujung pisau yang tajam. Tengok kan? Dia pergi sini. Kita nak dia bengkok di sini. Kalau di sini dia patah nanti. Dia lembut ni. Sini ya. Tekuk sikit. Tengok. Bila kita tarik sekarang. Nampak? Dia terbuka nampak? Haa. Dia boleh turun lagi kan? Ya. Dia turun lagi. Ni dia pecah. Dia tak efek dalam. Kalau dia tak tinggal keluar air dari situ kan? Tak, tak. Sebab dia tak luka air di dalam tandan pergi ke arai. Okay. Dia tandan ni sarung kan, mayang kita pula. Dia akan keluar tempat yang kita potong. Jari-jari dia. Okey. Saya kedudukan saya ni semua tak betul ni. Okey. Maknanya 3 hari kita akan buat proses yang sama macam ni. Tarik, lepas tu dandan, tarik lagi. Kalau satu hari boleh dapat, satu hari lah. Oh. Sebab kita ambil masa tu, kita tak nak dia patah. Patah tak dia patah? Patah ni kita biar dia keluar bawah. Oh. Kita tak boleh dia terlipat macam ni. Kita nak dia... Bengkok lah dia macam ni. Bila terlipat je, tak boleh. Macam kita lipat pipe. Tak air keluar lah. Kadang-kadang kita nak malah nak kita tutup bawah pipe dia. Mati lah. Kan? Mati lah. Jadi, proses ni lah. Kita kena kerja di Pak Ari kan? Relax. Dia dah betap kan? Dah cukup. Ini ikat tali kasut. Okey, sekarang ni anggap hari yang keempat. Anggaplah mayang ni dah menunduk eh. Okey, anggap eh. Oh, kalau nak buat betul 3 hari kita datang sini. Oh, kita potong. Baik senang eh, saya potong. Saya pakai ni. Sensor bateri je. Terang. Saya pakai itu yang portable apa? Radio operator. Kata pisau semua kena tajam. Keras. Bateri operator tu. Baik, jangan kita tarik ni patah ni. Gaji boleh ha? Ha? Gaji pun boleh. Pasal pemotong pokok tu tak boleh. 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 Tak boleh.
tutup je dia dah. Dia terus keluar. Dia nampak kaya. Okey, siapa nak tengok boleh tengok sebelum saya buat step nanti. Saya nak tengok. Saya biasa saya pakai gaji je, senang je. Keluar kan? Ada pasal tak? Cuba rasa dengan jari. Ya. Rasa colek sikit.